Oke teman-teman, selamat pagi. Dalam video kali ini menanggapi beberapa pertanyaan teman-teman tentang Morebatu, Burdan, dan Kalimantan. Jadi kebetulan pagi hari ini ada sebuah WA juga itu yang mengirimkan ke saya, apakah ini benar Morebatu Burdan, terus ini jantan atau betina teman-teman. Jadi karena di sini juga mendung, nggak bisa keluar ya, saya buat konten di dalam rumah. Langsung saja saya review chatnya, kita lihat bersama-sama. Mungkin teman-teman nanti ada punya pengalaman lain, bisa ditulis di kolom komentar ya. Langsung saja. Oke, chat diawali dengan salam ya. Assalamualaikum admin. Waalaikumsalam. Terima kasih. Jadi ngirimkan satu buah gambar. Nah, di sini teman-teman. Gambar ini jantan apa betina kayak gitu. Coba foto warna leher bawah, yang itu ekornya sudah pola segitu. Saya tanya, kadang-kadang masih dorong ekor juga, karena panjang ekor juga menentukan asal burung ya, dari mana, kayak gitu. Terus selanjutnya ini, kurang tahu saya mau beli Morebatu, katanya Burdan ekornya pendek jantan. Nah, informasinya Burdan pendek jantan. Nah, berhubungan saya pemula, saya cari di YouTube, ketemu WA jenengan, terus saya tanyakan, hehe, intinya biar enggak ketipu. Jadi kalau beli burung dapat burung, sebetulnya sih ketipunya enggak parah ya, kayak gitu. Cuman kadang-kadang angan-angan tidak sesuai harapan gitu ya. Oke, foto kedua di sini. Nah, di sini ada videonya teman-teman. Video ini burungnya udah birahi, ditandai dengan motif ekor yang putih sekali dan pendek. Ini menurut saya ini Kalimantan dari daerah Banjar ya, di mana burungnya warnanya puyeh, terus ekornya nggak terlalu panjang kayak gitu, teman-teman. Nah, kalau ditanya apakah ini Burdan, ya tergantung orangnya yang jual sebetulnya kayak gitu. Tetapi kalau menurut ciri-cirinya, burung ini burung asli Kalimantan ya, bukan silangan Borneo dan Medan kayak gitu. Kalau dibilang Burdan ya, memang sih ada Burdan yang gayanya seperti ini. Biasanya Burdan memiliki ekor yang agak panjangan, terus motifnya itu juga ada memotongnya dan kadang-kadang ada ringnya kayak gitu. Tapi kembali lagi ya pada yang menjual kayak gitu dan pembelinya gimana responnya kayak gitu. Terus kayaknya jantan Borneo si atau Kalimantan ya kayak gitu. Siap, terima kasih. Apakah ekornya masih bisa tumbuh panjang, Om? Kalau jenis itu bisa, tapi nggak panjang. Max berapa senti? Ya mungkin sekitar 14-15 senti kayak gitu. Oke teman-teman, dalam video kali ini semoga bisa diambil kesimpulan dan untuk pengalaman kita semua. Salam satu hobi.